Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah energi general, kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, ataupun bisnis tergantung aktivitas apa yang kamu jalani. Periode 1-15 September 2020. Tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan karena ini sangat general. Kalau nggak cocok, maka bukan energi kamu yang ketarik. Tapi kalau cocok, anggap ini sebagai pesan universe melalui pembacaan kartu tarot saya ini untuk kamu sebagai energi healing atau juga antisipasi dan juga solusi bimbingan di dalam menjalani kehidupan kamu. Bijaklah dalam menyikapi informasi, ambil sisi positif dan buang negatifnya. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Dan ringankanlah jempol untuk nge-like, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada, komen di kolom komentar, akan saya jawab semampu saya. Dan follow juga Instagram Crystal Tarot Indonesia, ID-nya ada di deskripsi video. Untuk yang ingin personal reading berbayar, ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini. Silakan dihubungi jika kamu merasa membutuhkan. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk pembacaan kartunya. Oke, untuk Aquarius, Sun, Moon, dan Rising, periode 1-15 September 2020, energi general kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, ataupun aktivitas kamu, tidak akan cocok untuk semua Aquarius di luar sana. Aquarius. Satu kartu jumping di sini, focus intention. Kamu baca, keep your unwavering talk, feelings, and actions focused on your target, and you will make your mark. Ya, jadi kamu di sini harus fokus pada target. Kalau kamu fokus pada target, kamu akan bisa mendapatkannya. Ya, harus juga menggunakan feeling dan action, itu harus seimbang. Kamu kalau nggak fokus, nggak akan tepat sasaran apapun yang kamu targetkan saat ini. Kita lihat lebih dalam untuk Aquarius. Five of Wands, ada perdebatan. Entah ini perdebatan tentang suatu hal, mungkin pendapat, mungkin juga keputusan yang ingin diambil. Jadi kamu ini seperti musyawarah, mediasi, tapi ujung-ujungnya debat, ujung-ujungnya panas hati. Kemudian di sini Three of Wands. Ya, kamu ngerasa nggak ada yang memihak kamu, nggak ada yang mendukung kamu. Terus kamu juga ngerasa kok nggak bisa ada solusi. Semakin banyak orang yang memberikan saran, semakin semrawut. Sementara yang kamu butuhkan di sini solusi. Di sini Three of Wands menggambarkan bahwa kamu membutuhkan seseorang yang bisa diajak kerjasama, bisa memberikan solusi, dan bisa membantu pekerjaan atau aktivitas kamu. Oke. Okay. Two of Pentacles, iya, ini tentang pekerjaan dan ada kebimbangan kamu di sini. Dua kartu ya, oke, Five of Cups dan di sini ada Ten of Pentacles. Sepertinya dari kelima kartu yang muncul ini ya, Capricorn,
Kamu memiliki usaha, memiliki pekerjaan, tapi yang kamu gunakan karyawannya adalah bagian dari keluarga kamu sendiri. Dan bagian dari keluarga kamu itu tentunya tidak profesional, tidak komitmen. Karena ada hubungan persaudaraan, pekerjaan pun di sini dilalaikan atau sering disepelekan. Sehingga di sini ada perdebatan, mungkin kamu di sini berdebat dengan seseorang yang kamu hormati, karena kamu memberikan pendapat atau kesimpulan terhadap ini orang yang selama ini entah bagaimana di mata kamu ya dia dalam bekerja. Nah, ini orang tua kamu atau seseorang yang kamu hormati di dalam lingkungan keluarga itu nggak terima. Ya. Jadinya di sini kamu ada rasa sesal. Misalnya, aduh, kenapa sih dulu harus saya pakai orang yang saya anggap keluarga atau dari keluarga? Kalau saya dulu mengambil karyawan orang luar, pastinya saya bisa bersikap tegas dan nggak ada selek atau konflik. Selek itu bahasa Medan ya, mengatakan selek itu konflik. Nah, di sini kamu nggak akan selek sama dia atau sama seseorang itu, dan kamu bisa menyelesaikannya gitu. Saya ambil satu kartu lagi. Ace of Cups. Okay. Kamu mengharapkan mereka mengerti, orang-orang yang nggak setuju dengan pendapat kamu. Mengertilah situasi kamu. Dan di sini Six of Swords. Oke, okay, kalau kamu di sini merasa ini semua kacau balau, nggak perlu khawatir. Karena di sini akan berlalu, akan bisa kamu selesaikan dengan The World dan Six of Cups akan selesai. Situasi kamu saat ini memang dalam masa transisi penyelesaian masalah ini. Butuh ketegasan dari kamu karena di sini kamu juga bimbang. Ya, lepaskan kebimbangan ini. Kamu harus fokus pada tujuan kamu. Tujuannya apa? Kalau kamu ingin membutuhkan seseorang, karyawan atau orang yang bisa menjalankan bisnis kamu, kerjasama relationship, maka kamu harus tegas, jangan pernah bimbang. Kamu maunya yang seperti apa? Mereka bisa nggak memberikan kamu itu komitmen kerja, jam kerjanya, atau kejujurannya? Di sini kamu harus gamblang ngomongnya. Jangan hanya karena keluarga, kamu di sini segan untuk mengatakannya, atau mengharap mereka mengerti, itu nonsen. Mereka nggak akan mengerti dengan itu. Ya. Nah, kalau memang kamu di sini ingin menyelesaikannya, memang ada rasa yang gak enak di sini. Rasa gak enak itu ya ketika kamu melepaskan mereka, situasinya akan rumit, termasuk juga konflik di sini. Mungkin gak akan ngomongan dulu ya kamu dengan seseorang yang gak setuju ini. Tapi jangan khawatir, ini memang harus kamu lakukan. Kalau gak kamu lakukan sekarang, ini akan semakin kusut nantinya. Dan itu akan merugikan kamu lebih besar. Ya, cara yang kamu lakukan jika ini resonate dari awal sampai akhir, jika kamu di sini memutuskan sesuatu dan sangat tegas bahwa kamu tidak lagi menggunakan mereka, kamu akan mencari orang lain, maka itu udah cara yang benar. Hanya saja butuh penyesuaian, mungkin kamu jangan langsung ganti orang dulu, tapi kamu kerjain sendiri dulu 1 atau 2 bulan. Setelah itu baru kamu boleh cari orang lain ya untuk membantu bisnis atau pekerjaan kamu. Kalau kamu langsung ganti orang, ntar yang ada malah sentimen dan sakit hati. Oke, itu dari bisnis, pekerjaan, dan karir juga seperti itu, hampir sama ya. Kalau kamu ingin mengganti bidang kamu atau ada niat kamu di sini untuk pindah kerja, meninggalkan pekerjaan untuk berbisnis, atau sebaliknya meninggalkan bisnis untuk melamar kerja, maka di sini ada yang nggak setuju di dalam keluarga kamu. Mungkin jika kamu di sini punya pasangan, pasangan kamu nggak setuju kamu kerja. Atau kalaupun ada orang tua kamu nggak setuju kamu kerja. Karena ini pekerjaannya jauh atau pekerjaan yang mengandung resiko. Misalnya pabrik yang efek resikonya besar ya, atau juga di sini perjalanan yang jauh. Atau jam waktunya yang sampai larut malam. Nah, di sini ada yang nggak setuju di dalam keluarga kamu. Dan bukan hanya satu, jadi beberapa orang. Kamu sempat debat, kamu katakan bahwa apa yang kamu inginkan itu, apa yang kamu pikirkan, kamu sampaikan, tapi di sini belum bisa mereka terima. Dan di sini Two of Pentacles. Kamu bimbang. Bimbang apakah kamu ingin melanjutkan keinginan kamu ataukah bagaimana? Karena di sini saya merasakan ada Ten of Pentacles. Keluarga kamu ngerasa udah deh, nggak kerja juga bisa kok dikasih makan.
Bisa kok di sini kamu hidup ya, seperti itulah kata-kata kasarnya ya. Nah, tapi kamu ngerasa nggak mungkin dong kamu tergantung terus pada mereka. Kamu juga pengen dunia luar, pengen aktivitas, pengen sesuatu yang lebih berkembang ya. Mungkin di sini karena situasi COVID-19 ya, jadi kamu belum diizinkan untuk melamar kerja atau belum diizinkan untuk berangkat ke luar negeri saat ini. Ya, ada aja rintangan-rintangannya, termasuk izin dari keluarga. Di sini keluarga kamu sangat menyayangi kamu dan sangat mengharapkan kamu tetap berada di lingkungan mereka, nggak boleh kerja jauh. Oke? Di sini ada the word, semua akan bisa kamu selesaikan. Entah bagaimana akan ada jalan di sini. Mungkin karena Ace of Cups ini ya, harapan kamu. Harapan kamu untuk dipercayai, harapan kamu untuk dimengerti di sini akan terwujud. Walaupun tidak ada the star, tapi Ace of Cups ini kalau kamu upayakan, kalau kamu usahakan, ini akan bisa deal. Akan bisa menjadi harapan yang besar dan tercapai. Ace of Cups ini seperti cawan yang diisi air dan airnya itu sampai tumpah. Jadi seperti situasi yang memang direstui, membuka telinga, membuka mata, dan membuka hati untuk menerima saran, menerima masukan. Dan bisa saja ini kamu atau bisa saja ini orang tua atau keluarga yang terkait di dalam kehidupan kamu yang menentang keinginan kamu. Tetapi eskops ini juga bisa menggambarkan bahwa cawan yang sudah diisi air yang penuh dan ini tumpah, apapun diisi nggak bisa masuk lagi. Itu akan tumpah. Jadi bisa saja kamu di sini sudah kuat hati, sudah bulat tekad kamu untuk melangkah. Apapun rintangannya termasuk orang tua kamu, kamu di sini sepertinya nggak peduli. Walaupun kamu di sini kayak nyesal, sedih ya. Tapi langkah kamu nggak akan berhenti, kamu tetap lanjut. Setuju nggak setuju mereka? Karena di sini tekad kamu udah bulat. Ya, untuk rezeki di sini ada Two of Pentacles terkait dengan pekerjaan yang kamu dapatkan. Kalau memang niat kamu untuk mengambil pekerjaan itu, maka kamu akan mendapatkan satu Pentacles ya dari Two of Pentacles ini. Tapi memang kamu harus lepaskan satu, yaitu dari keluarga kamu di sini Two Ten of Pentacles. Dukungan dari keluarga, dari sisi materi ini bisa saja lepas. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sementara. Seiring dengan melihat perjuangan kamu, melihat kegigihan kamu, asal memang benar niatnya kamu untuk kerja, mereka akan simpati kepada kamu dan karena ini bukan masalah serius ya, hanya masalah prinsip aja. Dan tetap yakinkan mereka bahwa kamu tetap menjaga komunikasi, menjaga diri, menjaga tingkah laku, dan menjaga nama baik keluarga di luar sana. Jadi ini adalah masanya di mana kamu fokus intention, fokus pada apa yang kamu inginkan. Abaikan yang lain, targetnya apa, dengarkan feeling kamu. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini. Dan jika kamu suka video ini jangan lupa di like, nantikan video selanjutnya. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.